masih bisa untuk ditawar. Gambarnya seperti itu ya. Kalau untuk yang ini 17 jutaan. 17 jutaan up. 17 jutaan up untuk yang ini. Untuk kakaknya seperti ini. Babon sudah beranak sekitar 2 atau 3 kalian kemungkinan minta 17 jutaan up. Tentu juga masih bisa untuk ditawar. Tampilannya seperti ini. Masih bisa untuk ditawar. Untuk ini pegon, ini minta berapa, nanti coba kita tanya-tanya ke emasnya dia nanti. Bro, growing mas lima mana YouTube ya? 15.500.000 rupiah ternyata. Untuk ini pegon, ini babon sudah beranak sekitar 2 atau 3 kalian. Itu tampilannya seperti ini untuk kaki-kakinya. Ini pegon ya. Bisa juga untuk indukan breeding, untuk usianya sepertinya belum terlalu tua. Masih cukup, masih prospek lah. Untuk kondisi badannya seperti ini, kemungkinan ini habis menyusui. Jadi cukup wajar untuk sapi menyusui, itu seperti ini tampilannya. Ini tampilan dari depannya. Ini masih turunan. Untuk nanti saya mau ke sana ya, mungkin agak susah. Untuk ini sudah lumayan berusia sepertinya. Untuk ini 17 jutaan up, tampilannya seperti ini. 17 jutaan up. Untuk ini jenis pegon 14 jutaan up. Ini masih bisa untuk dinego. Dan tampilannya memang seperti ini. Ini pegon 14 jutaan up ya. Buat ini tampilan dari depannya, ini masih cukup prospek. Ini jika untuk dijadikan indukan, dijadikan calon indukan, ini cukup prospek. Untuk ini dia 16 juta rupiah. 16 up mintanya, 16 juta rupiah lebih. Hmm.
Tapi elek yang juga kan lo, rusak pemandangan ini. Sapi lo, hei sapi lo kok idang. Untuk ini 16 jutaan up. Oh, mau saya tanya kok pergi sudah? Untuk ini masnya ya. Peran itu. Peranan itu. Jumlah sepeda. Negara itu. Ya pokoknya kelano. Untuk ini 15 juta. Ngerti. Ya namung tawo piye. Untuk ini 15 juta. Kita kalau itu sudah tua ya bro itu. Ya. Ini lagi. Mana? Ini bagi ku. Untuk ini. 15 juta up. Kita ambilnya seperti ini. Untuk yang ini belum tahu harganya karena ini sudah cukup berusia untuk ini. Minta berapa tadi belum tahu, tanya masnya. Karena ini bukan punya masnya, tadi yang beli terus disuruh megangi, yang punya langsung cari kambing. Karena pasar ini juga bersebelahan dengan pasar kambing. Coba bagi tambahan informasi, ini masih di pasar sapi Keragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Yeah.